iman kita. Ya. Azam minal kufri ada butuh. Oh, insya Allah. Nak main ngaji lah. Baik. Azam dari daripada kesyukuran, kekufuran pada kesyukuran. Tuan-tuan, isu kafir-kafir ini isu sensitif. Kita nak bincang benda ini. Semalam TV3 dah bincang. Ada orang bertanya semalam punya tajuk, ada 2-3 orang tanya, Ustaz, macam mana pendapat Ustaz tentang isu yang TV3 siaran semalam? Anda jawab sebenarnya, kalau nak tahu, bagi orang yang bercakap, suruh cakap. Yang lain lemah. Senang tuan. Kalau yang cakap sebelah-sebelah, payah nak menilai. Atau senang, kalau nak dengar, suruh orang yang bercakap-bercakap. Tayang secara langsung bagi kempen. Ini acara ini akan ada tayang ini. Dengar, orang-orang, orang dapat menilai. Senang cerita. Nak komen, anda tak tahu. Betul-betul, tuan-tuan. Maaf ya. Ada orang tanya, macam mana pandang Ustaz tentang isu amanah? Mana itu? Anak cakap saya lagi, kalau nak dengar senang aja. Orang yang cakap tu suruh cakap. Orang lain yang dengar jangan sebelah dulu kena cakap. Baru namanya adik. Bagi keluar, keluar dari saya, okay. Kenapa saya bercakap macam ini? Ini. Oh, tak betul. Betul. Baru tahu. Boleh paham? Maksudnya tak paham. Iya, orang tanya, oh dua padang tu nak masuk dalam padang, tak boleh, dia kena buang padang. Anda dulu keluar 3 stesen radio, ramai orang tanya, Ustaz, macam mana tentang konsep hudud? Anda cakap senang aja, macam ni lah. Kalau orang berkelana tentang isu ini, senang. Dua-dua cakap terang-terang, tayang, orang akan menilai sendiri. Gentleman, namanya itu betul-betul. Iya. Oke, okay, belah sini, ni wakil dua. Belah sini, ni wakil dua. Oke, okay, yang tengah-tengah, neutral. Oke, okay, bincang, macam mana, tuan-tuan, beres. Tak, jadi berpanjang-panjang sampai hari ini, tak clear-clear dia punya masalah, tuan-tuan. Isunya bukannya besar. Yang jadi masalah, orang yang tak paham bercakapnya lebih, itu yang jadi tambah confused, tuan-tuan. Karena yang bercakap bukan pada tempatnya. Nah, kebenaran memang sampai kebenaran, tapi mungkin silaplah kalau panggilannya nanti, tuan-tuan. Ada senang aja, tak? Tentang isu-isu Islam, tuan-tuan, coba duduk dua-dua, tolak tepi itu benda-benda yang lain. Mari bincang, ini isu orang Islam yang kena diselesaikan cari Islam. Bagus. Anda pernah anak anda bagi saran kepada ketua hati yang masa itu. Tapi sampai sekarang tak ada apa. Kita nak cakap lebih kan, dan lain pun langsung saran, lain macam. Dan menjatuhkan. Itu anak punya jawaban. Ya. Senang, kata. Sebenarnya macam ni, yang cakap sebelah-sebelah, orang nak menilai pun susah, betul-betul. Kadang-kadang kita pula menilai sebelah, lagi banyak. Tuh, itu udah mulai. Ya, baik. Sampai mana tadi? Kufur pada syukur. Berbicara tentang syukur, tuan-tuan. Kita tidaklah pada kufur-kufur yang besar. Dalam ilmu akidah, kafir itu sifatnya. Kufur itu sifatnya, kafir itu orangnya. Kafir dalam Islam, menurut akidah Islam, kafir ini adalah 6 jenis kafir. Yang pertama, kafir keturunan. Yang pertama, kafir akidah. Ini kafir orang di luar Islam. Siapa dia? Sambi Bedu Ling Liong Si Chang Kong Choy David Al-Mukab dan yang sama waktu dengannya. Itu kafir akidah. Apa nak cakap? Ya, memang dia kafir. Ini yang pertama. Tetapi tuan-tuan, yang 5 buku
bukan mereka yang lima itu akan kembali kepada kita. Yang kedua, kafir sebab melawan. Yang suka lawan siapa? Yang ketiga, kafir sebab menentang. Apa beza melawan dengan menentang? Mana teruk? Melawan teruk ke menentang teruk? Mana teruk? Menentang ke melawan? Melawan teruk. Kalau melawan tuh ini dengan ini, menentang ini ya. Menentang yang apa-apa-apa-apa, ini tak main kan melawan, ini ya, ini pun ya. Itu melawan. Yang dua-dua ni kita ni kuat. Melawan pun kita kuat, menentang pun kita kuat. Tiga. Yang keempat, kafir sebab menyeleweng. Kafir sebab ingkar, kafir sebab sesat. Empat. Yang kelima, kafir sebab ragu-ragu. Betul ke? Iya ke? Tuan-tuan, hati kita kan bermain-main kan? Tapi yang kelima, dan yang keenam, kafir sebab munafik. Munafik tandanya ada 50. Betul? 50 tanda. Yang kita tahu empat, cakap bohong, janji kleto, amanah, khianat, tapi janji ditepati. Ini bukan kempen bagi tahu je. Dia tak pernah berjaya ditepati janji. Kan gitu. Apabila berbalang berlebih itu tanda empat, yang 60, yang 46 banyak. Yang kadang-kadang kita tidak perasan amal yang kita jatuh. Innal munafiqin ala kafir, orang munafik itu kafir. Dan kata kafir, kita pun jadi kurang sama, cuma tak perasan. Baik, itu azam yang ke yang ketujuh. Azam yang ketujuh, baik tadi dan kafir kepada syukur tadi kan, baik, nah sedikit lagi berbicara tentang isu syukur tuan-tuan, terutama yang kadang-kadang kita dimasuk kufur ni, yang kecil saja kufur nikmat. Anda tak bincang kafir yang enam tadi, anda bincang yang kecil saja kufur nikmat, kafir sebab mengkufuri nikmat. Oleh karena itu, jangan kufuri, kita syukuri. Berbicara tentang nikmat Allah, contohnya apa? Harta. Tuan-tuan, Allah bagi kita harta. Sikap manusia terhadap harta, ya, sikap kita dengan harta untuk menjadikan manusia yang terbaik dengan nikmat Allah, maka jalani nikmat harta yang Allah bagi pada kita dengan lapan nikmat. Sikapi harta kita dengan lapan sikap. Perlu tulis ya tuan-tuan. Tulis. Tuan-tuan, Allah bagi harta pada kita. Bersyukur Allah jadikan kita orang Malaysia yang Allah bagi nikmat berkat nikmat. Apa sikap kita dengan harta? Yang pertama, syukur. Syukur. Yang kedua, qanaah. Apa qanaah? Apa qanaah? Berpada dengan apa yang ada. Jangan mengada-ada, nanti tak ada. Ibu, syukur dengan apa yang ada. Jangan mengada-ada, nanti jadi tak ada. Barulah melepas. Yang ketiga, sikap manusia terhadap harta dari lapan sikap. Yang ketiga, sikap namanya zuhud. Zuhud ini, bahasa yang lebih mudah anda selalu mengartikan memiliki tapi tak rasa mempunyai. Zuhud adalah mempunyai tapi tak rasa memiliki. Miliknya hanya milik separuh, bukan milik mutlak. Itu zuhud. Orang yang ada tapi rasa tak ada.
Orang tak ada tapi dia ada. Boleh faham? Lu pikir sendiri. Itu satu. Tiga. Yang keempat, sikap manusia dengan harta. Yang keempat, sifat namanya wara. Wara. Tahu wara? Apa wara? Orang wara betul. Apa wara? Ada orang. Ada, kita ada orang. Apa wara? Orang selalu kata wara alim. Ada kata tak? Wara adalah orang yang boleh menjaga diri dari enam sifat. Mana nak tulis? Tulis, perlu. Tak perlu tak pun. Perlu. Yang pertama, benda yang haram. Asal wara yang alim, mana kata orang alim belum tentu wara. Orang wara tak mestinya kenal alim. Lagi, orang alim belum tentu wara. Orang wara tak mesti alim. Betul tak? Dia alim, menyapu kuat, dia tak wara. Dia alim, ambil jin kuat, tak wara. Dia alim. Contoh ya. Jadi orang wara itu apa? Orang yang wara adalah orang yang boleh jaga enam perkara. Yang pertama, jaga benda haram. Dia tak alim, tapi dia tahu benda halnya haram. Dia tak kuat benda haram. Wara namanya kita tadi. Yang kedua, orang wara adalah orang yang boleh jaga benda yang syubhat. Yang ketiga, orang wara adalah orang yang boleh jaga dari benda yang makruh. Ya. Yang keempat, orang waro adalah orang yang boleh jaga dari benda yang membazir. Yang kelima, orang waro adalah orang yang boleh jaga dari benda yang laga, benda yang sia-sia, benda yang tak berfaedah, yang tak berguna. Dan yang keenam, orang yang waro adalah orang yang boleh jaga dari benda yang mendatangkan mudarat. Kalau tuan-tuan tak alim, tapi tuan-tuan boleh jaga enam sifat waralah kita. Boleh paham? Yang ketujuh. Yang kelapan. Tujuh kelapan, tuan-tuan. Ya? Tujuh. Tujuh. Azam yang ketujuh. Azam daripada kebakhilan menuju ke depan.